satu kilometer terakhir. Mampukah Anwar Manan mengiringi Harif Salih untuk berada di depan? Sambil kita melihat bagaimana dua pelumba dari pasukan Bardiani cuba mengepung di bahagian kanan sekali. Sambil itu kita melihat bagaimana persaingan sekarang ini, 500 meter yang terakhir. Apakah ada henjutan yang mampu dilakukan ketika ini? Pelumba dari pasukan Ara berada di hadapan. Begitu juga dengan persaingan, pecutan mula dilakukan. Siapakah sekarang ini berada di depan? Lead out dari luar. Kita lihat bagaimana pelumba dari pasukan Brisbane tidak mau ketinggalan. Begitu juga dengan Tashjol sekarang ini. Tashjol terlebih dahulu berada di hadapan sampai pada ini. Harif Saleh turun, tidak mau ketinggalan. Harif Saleh dan juga Tashjol yang sekarang ini terus melakukan pecutan. Tashjol masih lagi mampu belum bertahan. Harif Saleh dari bagian luar cuba untuk melakukan pecutan dengan Anwar Manan. Namun begitu sekarang ini kita lihat bagaimana Harif Saleh berjaya sekali lagi mengungguli peringkat yang ketujuh sebagai pada peringkat yang kelima. Jadi sejarah sekali lagi dicipta oleh Harif Saleh dari bagian luar, bagian kiri. Beliau berjaya melakukan pecutan menuju ke garis penalti, menewaskan Tashjol di yang suatu ketika berada di hadapan. Ya Razli, Harif Saleh sudah pasti. Saya pun tidak tidak tahu cakap apa lagi Razli. Dia merupakan the sprinter the best setakat ini Razli untuk pasukan. Jadi semangat kemenangan peringkat yang kelima diulangi oleh Harif Saleh pada perlumbaan kali ini.